Anak-anakku yang soleh dan soleha, tadi udah Bapak sampaikan dari awal. Yang terakhir, yang terakhir tadi, syarat menjadi imam, syarat menjadi salat berjamaah, syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, ada tiga. Silakan ada yang ditanyakan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Dari apa syarat menjadi salat berjamaah, syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum. Silakan ada yang tanyakan? Ada? Silakan. Ayo, yang Ewan atau yang Ewan? Ya, silakan. Kalau misalnya imam dalam bacaan Al-Qur'an bisa ngapain? Banyak yang bagus. Terima kasih. Nama siapa? Ayu Dewi menanyakan, kalau ada kesalahan imam dalam membaca, dalam menjadi imam itu ya, apa yang dilakukan oleh makmum? Ada yang bisa jawab? Masih tahu ayatnya. Itu kalau dalam bacaan. Baik, ada lagi? Ada lagi? Apa? Ya. Jadi begini, kalau ada yang salah dilakukan oleh imam, maksudnya contohnya salah dalam dalam bacaan tadi, itu ya boleh makmumnya mengingatkan, boleh. Kalau ada yang salah dalam hal gerakan, maksudnya harusnya dia imam tadi harusnya pas rakaat kedua itu tasawuf awal, itu kan ya, langsung berdiri imamnya. Boleh mengingatkan dengan cara membaca Subhanallah. Baik. Anak-anakku yang soleh-soleha kelas 7, hari ini kita sudah belajar tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Harapannya adalah setelah sholat berjamaah itu sering kita lakukan, kita biasakan adalah ada hal yang memang perilaku hubungan dengan sama, baik dia muslim atau non muslim, itu selalu kita jaga. Tadi apa? Persatuan. Ada kan tadi ya? Persatuan. Ada lagi tadi, kita demokratis dengan orang lain. Baik, sebelum ditutup, Pak Hati akan memberikan tugas kepada kalian, tapi untuk PR saja. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan dikumpulkan. Tugasnya adalah, silakan dicatat tugasnya. Catat ya. Catat.